Habisin aja dia. Wow. Ah. Ajar lu. Motari we. Bang Ren. Ya ini beda ini bocah ini. Kelihatan kalau terengginas, terampil, tapi kok ya cepet marahan, cepet nesuan, darah tinggi ya. Kakek tua ini hebat juga. Ayo, serang mana? Lo kok malah mikir? Lah nggak jadi geger tuh ya kalau gitu. Oh, sudah loyo lah. Ngosok kalah sama kakak-kakek, eh? Malu dong, dong malu. Ayo, lawan, ayo. Mumpung aku sih gelem lo, ha? Eh? Kita harus waspada semua orang ini. Masih wani rah, ha? Eh, kaki! Lu pikir gua takut sama lo? Kalau sudah loyo ya sudah. Aku nggak mau ngelawan wong bocah sing kaya ngene kuwi. Aku akan mencari orang yang lebih tangguh, lebih kuat, yang rusa. Woi! Aku kok dilawan tak? Ayo, masih mau ngelawan? Rupanya kamu tuh meksoan. Padahal kamu tuh bukan sasaran. Asem banget tuh orang tuh. Wah, mungkin apa gara-gara ini kali ini ya, mie kurang asem nih. Lu bukan udah bantuin gua, malah bikin gua puyeng. Ntar lama-lama nih gua hajar, gua rusakin sekalian. Bisa deh. Yah! Dia patah beneran. Maksud gua sewot, gua main-mainan lah. Cengkeh beneran lu. Brengsek banget sih lu, kagak tahu diri lu. Gua lagi kesel juga. Bagaimana nih caranya kalau udah kayak begini lagi? Gua kagak bisa nyanyi lagi. Kagak bisa jadi putri yang cantik lagi, si putri nyong-nyong. Ah, emang lu bikin penyebab nih, gara-gara aja lu. Gak tahu diri lu. Nyusahin gua melulu. Gua lemparin. Waduh, buset deh. Senyum kan itu datang lagi tuh. Ah, barong seropot. Ah, ngerusak wajah lagi. Gua ngumpet di mana nih ya? Buset deh, kalau ada dia, gua dibejak lagi nih. Ah, gua ngumpet sini aja dah. Apaan nih? Kayak model punya si itu. Buju Buneng, gue heran tuh sama si Gondorwo. Lah kenapa dia bisa nyusul gue kemari?